Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bersedia menggerakkan semula program mobilisasi vaksin komuniti MOVAC sekiranya pemberian vaksin dos penggalak dikuatkuasakan. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, bagaimanapun ia tertakluk kepada keperluan serta permintaan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Cari jalan bersama saya dengan Datuk Azhar tengah cari fikir bagaimana approach yang nak kita lakukan. Kerana vaksin penggalak ini walaupun digalakkan ya Datuk, tapi tidaklah menjadi arahan keseluruhan. Tengok kepada keperluan. Mana kalau kita lah kerja mensyaratkan semua orang dalam 90% orang ni penduduk kita mesti ambil booster. Booster maknanya kita pasal menyusun baliklah buat kerja kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi walkabout program MOVAC Outreach 2.0 KPKT yang turut dihadiri Exco Kesihatan Negeri Datuk Rahmat Mariman di SMK Seri Pengkalan Alor Gajah. Setakat 24 Oktober, sebanyak 33,136 suntikan dos vaksin kedua telah diberikan kepada remaja di negeri ini melibatkan 20 buah bas di 10 lokasi pusat pemberian vaksin PPV. Jadi kita harap dengan usaha yang kita lakukan ini dapat yang pertamanya memberi jaminan kepada kesihatan anak-anak kita yang juga tidak kurang terdedah dengan COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama, kita dapat menggalakkan penularan COVID di kalangan anak muda, anak remaja kita. Kerana mereka boleh menjadi carrier kepada virus COVID ini kalau kita tidak sekat penularan COVID di kalangan anak para pelajar. Apatah lagi sekolah tak dibuka.